Model Yamaha RX125 adalah motor klasik yang diproduksi oleh Yamaha. Dalam versi ini dijual dari tahun 1979. Berat kering adalah 96,0 kg, 211,6 pon, dan dilengkapi dengan silinder tunggal, motor dua langkah. Mesin tersebut menghasilkan daya output puncak maksimum 13,00 HP, 9,5 kW, 7.000 RPM, dan torsi maksimum 13,34 Nm, 1,4 kN atau 9,8 ft, paus 7.000 RPM. Dengan drivetrain ini, Yamaha RX125 mampu mencapai top speed maksimum. Pada topik karakteristik sasis, bertanggung jawab untuk pegangan jalan, perilaku penanganan dan kenyamanan berkendara, Yamaha RX125 memiliki rangka baja tubular yang dicat dengan suspensi depan garpu teleskopik dan di bagian belakang. Dilengkapi dengan guncangan kembar lengan ayun, ukuran ban standar adalah 3 atau 018 di bagian depan dan 3 atau 018 di bagian belakang. Sedangkan untuk daya henti, sistem pengereman Yamaha RX125 memiliki ukuran single disc pada bagian depan dan ukuran expanding brake, drum brake pada bagian belakang.